Mengganti karet refill pada wiper konvensional adalah sangat simpel, mudah, dan cepat. Pertama, angkatlah wiper tanpa dilepas dari mobil, dan pakailah tang untuk membuka penjepit dan dorong keluar karet yang lama. Periksa jarak kerenggangan pegangan logam pada rangka wiper untuk memastikan karet pengganti terpasang secara benar. Kemudian, karet refill yang baru dapat dipasang pada rangka wiper. Pasang pengunci dengan teliti. Selesai. Kemudian, potong panjang karet yang berlebih. Sisakan sekitar 1,5 cm setelah pengunci yang terakhir. Kembalikan posisi wiper ke tempat semula. Sangat mudah, bukan?